Hotel Karim Al Hijaz recommended kayaknya. Alhamdulillah. Ya, kemudian juga pas sekali di pintu 8 dan di sana masjid untuk perempuan. Jadi yang seperti biasa sih kita itu waktu itu kalau umroh dapatnya yang sana sampai jauh sekali nih dari masjid perempuan. Tapi sekarang alhamdulillah ya deket pas masuk masjid perempuan. Jadi memudahkan bagi ibu-ibu nih, ya. Terutama ibu-ibu yang sepuh. Kalau untuk laki-laki sih insyaallah mereka kuat. Ini di dalam Hotel Karim Anak Al-Hajar. Tapi kekurangannya hanya liftnya hanya dua saja ya. Orangnya banyak tapi pintu liftnya hanya dua. Ayo ibu. Iya, iya. Siap. Ayo, masuk. Enggak bisa, udah. Sudah. Iya. Bisa. Ini aja namanya itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Punya siapa ini? Ini itu. Iya, iya. Ini aja katanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kondisi kamar hotel Karim Al Hijaz, ya. Ya lumayan sih. Insyaallah. Tuh, AC-nya nggak pakai AC yang bunyi lagi. Di lemarinya. Ya, recommended lah insya Allah. Terutama untuk ibu-ibu nih ya. Jadi pas nanti di pintu 8 masuk itu sudah masjid untuk perempuan.